Anjir, rege bro. Oh, jadi kita bakal coba untuk bermain nih. Pokoknya kalau di PC itu pencetnya klik kiri dan juga spasi. Let's go. Pilih tingkat kesulitan, levelnya normal dulu. Mulai bermain. Selama pertunjukan, note yang berbeda akan muncul di layar untuk mencetak poin. Oke, okay, sok. Kita bakal mulai lagi nih, agak susah nih. Ini J, WASD, ASD ini ya, J. Yuk. J, D, okay. J, D, okay. J, K, aduh, S, K, S, D, J, J. Okay. D, J, D. Okay. Ini baru level bawahnya ya. Oke, nice. Oke, nice. Agak susah. K, J, D, S. Oh, nice. K, J, D, S. Ini harus agak refleksnya mantap nih ya. Berapa nih? Oh, belum. Oke, nice. Oke, nice. Skornya apa nih? Wih, dicantus. Jadi kalau kita di PC itu ada WASD sama JKL cuma 6 poin aja. Jadi di keyboard tangannya semua nggak boleh di mouse kayak gitu ya. Oke, ketika kalian udah menyelesaikannya, kita bisa langsung climb di sini seperti biasa. Dan ada versi yang lain juga nih selain versi ini, 1 2 3 4. Wah, masih banyak lah. Seperti biasa bakal dibuka per periode ya, atau 16 jam lagi atau 2 hari lagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang di HP sih agak lebih mantap tuh, tinggal pencet-pencet tek tek tek. Kalau yang di PC kan agak ASD sama JKL seperti itu. Nah, selain kita bisa menyelesaikan misi, ada juga versi buat komposisi di sini, teman-teman. Jadi ini versinya kita bikin sendiri ya kayaknya. Partiturnya anjay, partitur nih. Ini kayak edit lanjutan seperti itu. Kita bisa bikin, tahan, hapus. Nantinya ini bisa kita share untuk dimainkan sama player lain. Karena ada versi eventnya juga kan di HoYoLab seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Pokoknya ini versinya ya musik-musik seperti biasa tapi dengan model gendang, ada musik ininya ting ting ting. Tapi yang terpenting adalah Primo Game. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini salah satu event terbaru yang agak-agak mantap jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua.